Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam mendapatkan rahmat dari Allah, dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqa ma'suma wa la taj'al ahadan minna wa fina syaqiyya wa mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati bi anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang sangat besar. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hei manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian, obat, penyembuh, kesembuhan apa yang di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Katakanlah, sampaikanlah, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, sebab itu semuanya lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dan kami menjaganya. Ma'asyiral asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an, sebuah kenikmatan tanpa batas, terbuka bagi semua orang yang menginginkan, tetapi tidak akan mengetahui lezatnya kehidupan di dalam naungan Al-Qur'an kecuali orang yang pernah mencicipinya. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Kehidupan di dalam naungan Al-Qur'anul Karim sebuah kenikmatan, tidaklah mengetahui kenikmatan itu kecuali orang yang pernah merasakan. Begitulah ucapan Al-Imam Syekh Qutb rahimahullah di dalam kitab Dilalil Quran dalam mukaddimahnya, yang beliau buktikan merasakan rasa yang luar biasa menjelang dieksekusi. Beliau sempat menulis dan mendindangkan sebuah syair, akhi anta hurrun wara as-sudur, akhi anta hurrun wara as-sudur, akhi anta hurrun bitilkal kuyut. Saudaraku, engkau adalah merdeka walaupun tanganmu dibelenggu. Saudaraku, engkau merdeka walaupun engkau di balik jeruji. Idza kunta billahi musta'siman, jika hatimu
berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, fama yadhiruka kaidul 'abid, maka tipu daya hamba-hamba tidak akan membahayakanmu. Akhi, hal sa'im talkifa, saudaraku, apakah engkau sudah bosan dalam perjuangan? Wa alqaita anka silah, anka hilika silah, dan engkau telah membuang senjata dari pundakmu. Fama lidhahaya yuwasil jirah, siapa yang akan mengobati orang-orang yang terluka di lapangan jika engkau berhenti dalam perjuangan? Adiknya mengatakan kepadanya, kakanda, terimalah permintaan pemerintah agar supaya engkau bisa selamat dari kematian. Tapi dijawab oleh beliau, adinda, orang yang hidupnya untuk diri sendiri, memikirkan dirinya sendiri, maka hidup itu jadi kecil. Dia lahir adalah sebagai orang kecil, mati sebagai orang kecil. Maka kematian bagi dia suatu yang sangat besar, menakutkan. Tapi bagi orang yang hidup untuk orang lain, membahagiakan orang lain, maka dia lahir sebagai orang besar dan akan meninggal sebagai orang besar. Belilah yang senyum kepada orang yang mengeksekusinya. Belilah yang senyum, memberikan senyuman kepada orang yang menendang kursi untuk menggantungnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Syekh Qutb rahimahullah menerangkan makna al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun dalam 3 atau 5 lembar dalam tafsir yang besar. Mohon merujuk ke sana. Dan saya menulis indahnya hidup di dalam Al-Qur'an dalam berbagai dimensi dalam tadabbur saya yang saya tulis dalam buku Miskah. Miskah, cahaya di atas cahaya. Dalam tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Mohon sekiranya para asatidah untuk membaca dua itu akan mendapatkan insyaallah hal yang bermanfaat. Di mana letak keindahan hidup di dalam naungan Quran? Pastilah sangat luas. Tapi tidak mengapa kita memulai ketika kita merasa hidup di dalam naungan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran tidak terlepas dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan bahwa kita menemukan sebuah kitab yang masih segar seperti diturunkan. Tulisan seperti tulisan pertama dengan tambahan harokat, karena kita tidak tahu baca Quran kalau tanpa harokat titik dan harokatnya. Bacaannya sama persis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, Jibril kepada Rasulullah, dan Allah kepada Jibril. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Setiap ada usaha untuk merubahnya, pastilah ketahuan. Kesalahan dalam bacaan sekecil apapun, ribuan jutaan orang akan bisa membetulkannya. Dan kesalahan di dalam tulisan maupun terjemahan akan selalu mendapatkan siapa yang akan mengoreksinya. Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Bukankah suatu kenikmatan yang luar biasa manakala kita membaca kalamullah
membaca kalamullah, bahwa kita bicara kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik dan menit, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjawab omongan kita. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Jika datang kepada engkau satu orang musyrikin untuk minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia dan perdengarkan dia kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah mengizinkan supaya kita mengucapkan kalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi yang membaca kalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan orang yang mentadaburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. 3929. Shad 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang diturunkan kepadamu penuh berkah. Liyatadabbaru ayatihi. Supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab. Dan supaya mengambil pelajaran ulul albab. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mentadaburi, hidup di dalam naungan Al-Qur'an, merasakan siapa kita. Allah memanggil-manggil kita. Kalau kita mencari Allah, wajar. Kalau kita memanggil Allah, wajar. Kalau kita berdoa kepada Allah, wajar. Tapi kalau Allah yang memanggil kita, sesuatu yang menjadikan kita bertanya, siapa kita, hamba yang hina? Tapi Allah memuliakan kita untuk ngajak bicara Al-Quran dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfai wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala Malik yaumiddin majjadani 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al ila akhiril hadis, rawahu Muslim. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Jika hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku memujiku. Jika mengatakan Malik yaumiddin, Allah menjawab langsung majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Jika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bagian untuk hambaku dan untuk aku dan untuk hambaku yang dia minta. Ila akhiriha. Ma'asyiral muslimin, apakah bukan merupakan satu kenikmatan
bahwa kita hidup di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Allah memanggil-manggil kita. Fadhkuruni adzkurkum. Hambaku, ingatlah aku. Aku akan ingat Anda. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufurku. Bukankah suatu kenikmatan manakala kita dapatkan diri kita serba kurang, serba lemah, serba membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku dekat. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Maka hendaklah menyambut panggilanku dan beriman kepadaku agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Di waktu kapanpun kita mengetuk pintunya, pasti terbuka. Kapanpun kita memanggilnya, pasti menyambut. Kapan kita memintanya, pasti memberikannya. Bahkan menekan. Dan untuk mendorong supaya kita berdoa kepadanya, supaya kita menyandarkan diri kepadanya, supaya kita bersimpuh di hadapannya, Allah menjanjikan pahala yang besar dan seakan-akan mengatakan, aku marah lo kalau engkau enggak minta kepadaku. Aku marah lo kalau engkau tidak bersandar kepadaku. Karena engkau berarti enggak percaya terhadap kekuatanku dan cintaku kepadamu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, ud'uni, mintalah kepadaku, ngerengeklah kepadaku, aku pasti kabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka dalam kondisi hina. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hidup di dalam makna'al Al-Qur'anul Karim, kenikmatan tanpa batas. Karena apa? Karena kita memahami hakikat secara utuh. Kita memahami ilah kita. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita memahami secara dekat. Kita mencintainya. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mengenalnya. Mendengar ucapannya, mengabulkan rintihannya, memberikan bimbingan setiap langkah dan setiap ucapan. Terutama orang yang hidup di naungan Al-Qur'an adalah merdeka. Tidak ada seorang pun yang menguasai dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur dirinya kecuali Allah. Karena tahu Allah yang menciptakan dan Allah yang ngasih rizki. Allah yang mentakdirkan sakit dan Allah yang menyembuhkannya. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Alladhi yut'imuni wa yasqin. Dia yang ngasih makan aku dan ngasih minum aku. Dialah yang menghidupkan aku dan mematikan aku.
dialah yang atmau ayyaghfirli yaumatin. Yang aku sangat tamak kalau dia mengampuniku. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang hidup di dalam naungan Al-Qur'an, yang memiliki satu ilah yang sangat sayang kepadanya, yang melindunginya, yang memberikan, yang membimbingnya. Kemudian melihat betapa banyak orang yang punya tuan-tuan banyak, maka Allah pun memberikan gambaran. Darabalakum mathalan min anfusikum. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman lirajul al yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan budak. Yang satu budak dikuasai banyak tuan. Orang yang punya banyak tuhan seperti orang yang banyak tuan. Yang satu sama lainnya berbeda, semuanya memerintahkan, semuanya minta dilayani, dan dia tidak bisa melayani semuanya. Kalau dia diem, kebuki rame-rame. Kalau dia melayani yang satu, digertak-gertak yang lainnya. Warajulan salaman lirajul. Warajulan salaman lirajul. Dan seseorang yang damai dengan satu tuan. Dia punya atasan satu dan atasannya sangat baik. Hal yastawiyani masalah? Apakah perumpamaan ini sama? Indah banget. Sebetulnya pertanyaan secara zahir gampang. Orang yang punya banyak tuan yang konflik dengan yang satu punya tuan konflik, pasti enggak sama. Pasti yang punya satu tuan lebih baik. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, tauhid lebih indah daripada kesyirikan. Maka jawabannya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki aku kepada tauhid, sehingga hatiku tidak kemana-mana kecuali ridha Allah yang ku cari. Sehingga yang ku pikirkan bagaimana Allah ridha kepadaku. Sebab siapa yang diridhai oleh Allah, maka dia tidak membutuhkan kecuali kepada Allah dan tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dan dia mendapatkan kenikmatan hidup yang tanpa batas. Dza qata'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Orang yang merasakan, orang yang merasakan kelezatan iman, orang yang ridha, yang puas. Puas. Raditu billahi rabba. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai. Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah Tuhan segala sesuatu? Raditu billahi rabba. Yang ngasih rizki aku adalah Allah, bukan manusia, bukan pondok, bukan pemerintah, bukan suami. Allah yang ngasih rizki aku. Yang memberikan kebahagiaanku adalah Allah, bukan yang lainnya. Dan aku puas. Islam satu-satunya di yang cukup bagiku, dan aku tidak butuh yang lainnya. Afaghara dinillah yabghun? Apakah selain din Islam mereka cari? Walahu aslama ma'um fis samawati wal ard taw'aw wa karhaw wa ilayhi yurja'un. Apakah selain Islam mereka cari? Padahal telah menyerahkan diri kepadanya yang di langit dan bumi, dan mereka akan kembali kepadanya.
Ma'asyiral muslimin, mayoritas manusia punya banyak tuan dan punya banyak tuhan. Dalam satu sisi masih punya fitrah ingin menyembah kepada Allah, tetapi jabatan menyiksa dia karena dia harus berkhianat. Untuk tuannya maka dia korupsi. Untuk istrinya dia harus curang. Untuk partainya dia harus khianat. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Hanya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya pun gak bisa memaksa dia berbuat kesyirikan. Raja tidak bisa memaksa dia untuk melakukan kesyirikan. Dan ketika menunjukkan kebatilan agama mereka dan akan dibakar, didatangi malaikat, perlu bantuan dariku? Dia berkata, kepadamu tidak, cukup kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Kalau seseorang menemukan Allah yang esa, yang mencukupi seluruh kebutuhannya, yang membimbing seluruh hidupnya, yang menyiapkan syariat untuknya begitu jelasnya dan begitu indahnya, maka dia merasakan perjalanannya begitu tenangnya. Kita merasa tenang dan tidak pernah bertanya agamanya, pilotnya itu apa, karena kita tahu pilotnya ahli, sudah dipilih. Kenapa kita tidak tenang? Hidup kita, pilot kita, yang mengantarkan hidup kita, yang menjamin hidup kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah naungan hidup di dalam Al-Quranul Karim, menemukan Allah. Sederhana saja. Idza kharajal 'abdu faqal bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qila lahu kufita wa wukita wa hudit. Faqala asyaitanu ba'dhum li ba'din wa kaifa bikum biman qad wuqiya wa kufiya wa hudiya. Jika seorang hamba keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikat, engkau dijaga oleh Allah, engkau diberikan kecukupan oleh Allah, engkau diberikan petunjuk oleh Allah. Setan pun berkata satu sama lainnya, bagaimana engkau dengan orang yang sudah diberikan petunjuk, dijaga dan diberikan kecukupan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hidup di dalam naungan Al-Quran membimbing kita untuk mengikuti bimbingan Allah, mengikuti sunnatullah fil hayah dan sunnatullah fil kaun. Alam semesta ini diatur oleh hukum Allah, namanya hukum alam semesta dan hukum alam hukum kehidupan. Aslinya adalah sunnatullahil kauniyah, sunnah Allah dalam kehidupan dan sunnah Allah di dalam alam semesta, sehingga kita akan damai dengan alam semesta. Sebagaimana kita mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Dan di antara sunnatullah yang penting kau kerja sebaik-baiknya, tapi yang menentukan adalah Allah.
dan mi masih banyak, masih banyak hal-hal yang kau tidak ketahui karena ilmu Allah sangat luas. Tapi ikutilah jalan Allah, dan ketika terjadi sesuatu di luar perhitunganmu, insya Allah kau gak akan kecewa. Karena apa? Asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali engkau tidak suka dengan istrimu sesuatu, atau barangkali engkau tidak suka dengan satu pekerjaan sesuatu, tapi engkau sudah mengikuti syariat Allah, barangkali Allah akan menjadikan di balik itu semuanya kebaikan yang sangat banyak. Kita mengetahui ilmu Allah lebih luas daripada ilmu kita. Maka dengan tenang kita menjalankan perintah-perintah Allah, dan ketika berbenturan dengan akal kita, maka kita mengatakan Allah tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil, tetapi mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang jangkauan akal kita belum sampai ke sana. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berjihad, berperang. Dan pasti ketika melakukan perlawanan sesuatu yang kalian tidak sukai, perlawanan berarti kematian, perlawanan berarti kehilangan keluarga, perlawanan berarti resiko. Tapi ini perintah Allah, kita jalankan karena tahu wa asa an takrahu syai'a, barangkali engkau tidak suka dengan sesuatu, fa huwa khairul lakum, baik bagi anda. Wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali engkau suka sesuatu, tidak mau jihad, ingin cari aman, wa huwa syarrul lakum, itu buruk bagi anda. Kalau anda tidak mau berjuang, kalau anda tidak mau melawan kemungkaran, maka kemungkaran semakin kuat dan menghancurkan kalian. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamu. Hidup di dalam Al-Quran satu kenikmatan. Karena apa? Selalu memberikan harapan baru. La'allallaha yuhtithu ba'da dhalika amrah. La tadri la'allallaha yuhtithu ba'da dhalika amrah. Dalam klimaknya konflik keluarga, ketika kedua-duanya ingin baik, Allah mengatakan la'allallaha yuhtithu ba'da dhalika amrah. Anda enggak tahu apa yang Allah simpan buat Anda berdua. Bisa saja Allah menyatukan kembali setelah saling benci membenci. Demikian juga dalam kehidupan banyak sekali yang kita tidak punya temu jawabannya, kecuali kembalikan kepada Allah. Pasti Allah mentakdirkan di balik ujian-ujian ada kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hidup di dalam naungan Al-Quranul Karim memberikan gambaran kepada kita untuk memahami hakikat alam semesta. Hakikatul wujud lebih besar daripada yang dipandang oleh banyakan manusia. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kau lihat, dan aku bersumpah dengan apa yang kau tidak lihat. Padahal apa yang tidak dilihat jauh lebih besar daripada apa yang dilihat. Apa itu ikhwah? Ketika seseorang, mohon maaf, ketika mayoritas, ketika dominannya kebanyakan manusia bangga dengan kehidupan dunia, saya yakin cita-cita tertinggi
kebanyakan manusia. Atau kebanyakan manusia melihat kalau orang sudah sampai pada derajat presiden, derajat yang paling tinggi. Ketika orang sudah mendapatkan kekayaan, orang yang paling kaya, berarti dia adalah orang yang paling mulia, paling beruntung. Tapi ternyata dengan Al-Quranul Karim, kata Said Qutb rahimahullah, saya hidup di dalam naungan Al-Quran, seakan-akan saya berada dalam ketinggian, melihat orang-orang jahiliyah bangga dengan jabatannya, orang-orang jahiliyah bangga dengan kekayaannya, seperti anak kecil yang main lumpur pada masa-masa dulu. Dia bangga dengan mainan lumpur karena dia itu yang dia dapatkan. Demikian juga orang-orang jahiliyah tanpa dengan tauhid, tanpa dengan ibadah, bangga ketika sudah jadi presiden, bangga ketika jadi jenderal, bangga ketika sudah subprofesor dan doktor, bangga ketika menjadi orang yang terkaya. Tapi ternyata Allah menyingkap ini semuanya ketika tidak ada nilai ibadahnya, ketika tidak ada nilai imannya, tidak ada arti sama sekali. Karena apa? Dunia ini mata'ul gurur. Dunia ini ketika dibandingkan dengan akhirat, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya rahmatku ini dibagi menjadi 100 rahmat. Sesungguhnya aku memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya rahmat Allah dibagi menjadi 100 bagian. Anzalallahu wahidatan. Allah menurunkan yang satu. Yang satu ini dibagi kepada seluruh manusia. Sejak awal dunia sampai akhir dunia. Orang yang jadi jenderal bangga, itu bagian daripada satu rahmat. Bill Gates yang dikatakan paling kaya, itu bagian daripada satu rahmat. Presiden, profesor, itu bagian daripada satu rahmat. Dan orang berbangga, orang berebut, orang berantem, orang berkonflik, orang saya membunuh. Padahal gak ada apa-apanya. Ketika tahu hakikat hidup adalah akhirat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau urusan dunia, urusan dunia, Allah mengatakan kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka mati. Karena kehidupan kalau diakhiri dengan kematian bukan kehidupan. Kehidupan yang hakikat adalah akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, dan ketika sudah terjadi pada hari kiamat, maka Allah akan menyempurnakan 99 rahmat. Orang beriman yang hidup di dalam naungan Al-Quran akan merasakan kalau dia tidak punya apa-apa dan melihat orang kaya, tidak akan terkesilap. Aduh, aku gak punya apa-apa. Tidak, karena dia tahu bahwa yang dimiliki oleh manusia selama tidak dibawa kepada akhirat, selama tidak membawa keridhaan Allah, gak ada apa-apanya. Itu kalah dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Semiskin apapun orang itu, ketika memiliki iman, membaca hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran, ketika dia masih bisa memelihara sholat subuh 2 rakaat, dia merasa paling terkaya. Dan terkayanya hakiki.
Orang yang hidup di dalam nang Al-Quran tidak pernah dikuasai oleh dunia. Sebab kemiskinan, kapan orang dikuasai oleh dunia? Kapan dunia ini memiliki nilai di hati kita, kita akan merasa miskin. Dan kita diperbudak. Dan tatkala kita tidak tergoda dan tidak terfitnah dan tidak diperbudak oleh dunia, maka kita orang yang terkaya walaupun orang paling miskin. Saya katakan, kenikmatan hidup di dalam Al-Quran, ketika seseorang miskin, dia tidak pernah merasakan dirinya miskin. Dan kalau dia terkaya, tidak pernah merasa dirinya terkaya. Sebab tahu bahwa kekayaan gak ada apa-apanya kecuali untuk kekayaan akhirat. Maka kekayaannya, ilmunya, derajatnya, kekuasaannya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku memiliki jiwa yang sangat ambisi. Ketika sudah sampai pada khalifah, aku tanya, apa yang lebih mulia daripada khalifah? Dan ternyata aku tidak dapatkan kecuali surga. Maka demi Allah, aku jadikan kekhilafan saya ini tangga untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka isinya adalah ibadah dan ibadah, ibadah khidmat kepada masyarakat. Sampai pada kisah yang sangat menarik. Sebelum meninggal dunia, pembisiknya mengatakan, khalifah, sebagaimana sunnah orang-orang sebelum Anda, silahkan bikin cek untuk putra-putra Anda. Karena ternyata kekayaan Anda dihitung cuma 12 dinar, tidak sampai 1 nisab. Kata beliau, kumpulkan anak-anakku. Anaknya dikumpulkan semuanya. Dan diciumi satu-satu. Dan mengatakan, alhamdulillah nak, bapak Anda tidak pernah maksiat untuk mencari harta buat kalian. Dan kalian, kalau soleh, wallahu yatawallas solihin. Hidup di naman Al-Quranul Karim, ketika dia sudah mengikuti syariat Allah, melihat anak-anaknya miskin, dia mengatakan, in kuntum solihin, fallahu yatawallas solihin. Allah akan mengurusi orang-orang saleh. Wa in kuntum talihin, dan kalau kalian orang-orang yang durjana, aku tidak akan membantu kalian dengan maksiat untuk kemaksiatan Anda. Ciumi satu-satu kemudian mengatakan, insarifu fa innahu sayatil an duyufun laisu bi insin wala jinn. Ketika mereka keluar, panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin, hidup di dalam nama Al-Quran memberi gambaran kepada kita begitu jelasnya surga dan neraka. Memberikan gambaran begitu pendeknya hidup di dunia dan begitu lamanya hidup di akhirat kelak. Maka dia akan zuhud di dunia menjadi rijalul akhirah yamsuna ala wajhil ardi. Setiap kali digoda dengan kemaksiatan untuk urusan dunia, maka dia teringat hadis Nabi. Dan ketika dia malas-malas atau capek-capek dalam beribadah, kemudian timbul kebosanan, ingat hadis. Apa itu hadis? Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Fayuqalu laka, fayuqalu lahu, hal marra bika bu'sun? Hal ra'aita bu'san? Akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Silakan bayangkan ikhwah. Silakan bayangkan orang yang paling menderita. Bagaimana rumahnya? Mungkin gak dapat rumah. Bagaimana makanannya? Mungkin jarang makan. Tetapi dia ahli surga.
fayusbahu fil jannati sibghatan. Dia dimasukkan ke surga sebentar banget. Kemudian ditanya, pernahkah engkau menderita? Pernahkah engkau melihat penderitaan? Wallahi la. Qad. Aku tidak pernah melihat penderitaan. Dengan kaki menginjakkan tanah di surga, semua penderitaan akan hilang begitu saja. Dan tinggal kenikmatan demi kenikmatan. Maka Imam Ahmad mengatakan, kapan orang itu istirahat? Ketika pertama kali menginjakkan kakinya di tanah surga. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصْبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُهُ. Yaitu Allah yang telah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ini dalilnya Imam Ahmad. Ketika orang masuk surga apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesulitan dari kami, kesedihan dari kami, kesusahan dari kami. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami sangat berterima kasih dan sangat Maha Pengampun. Allazi ahallana daral muqamati min fadli. Yang telah menempatkan kita tempat tinggal yang kekal. La yamassuna fiha nasab. Tidaklah menimpa kami kesusahan dan kepayahan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan ketika kita tergoda dengan kemaksiatan atau tergoda dengan ahli maksiat, tergoda dengan syahwat, kita ingat hadis Nabi selanjutnya, wa yukta bi asyaddin nasi nu'man fid dunya, dan akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia. Silakan bayangkan. Orang yang paling nikmat tuh rumahnya seberapa luas? Orang yang paling nikmat tuh makanannya apa ya? Orang yang paling nikmat itu kendaraannya kayak apa ya? Silakan bayangkan sampai pada klimaknya. Tetapi dia termasuk ahli neraka. Fayusbahu finnari sibghatan. Kemudian dia dicelup di neraka dengan satu celupan dan ditanya, hal marrabika ni'mah, harra'aita ni'mah, apakah engkau pernah menderita? Maaf, apakah engkau pernah melihat kenikmatan? Dan apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia kata, wallahi la, demi Allah tidak. Orang kalau masuk neraka, semua kenikmatan di dunia hilang sama sekali. Orang yang memiliki pemahaman semacam ini sangat mudah mendapatkan motivasi dirinya untuk melakukan ibadah dan kewajiban-kewajiban perjuangan. Dan akan mendapatkan inayah dari Allah meninggalkan segala kemaksiatan. Dan tidak tergoda dengan ahlul maksiat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an. Kenikmatan sebagaimana saya katakan tanpa batas. Kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang begitu indahnya dalam kehidupan kita. Salah satu indahnya bimbingan Qur'anul Karim adalah bagaimana setiap kita hendaklah yang kita pikirkan adalah melakukan kewajiban, menunaikan hak orang lain. Pasti semua hak kita akan tertunaikan. Dan tidak memikirkan hak kita untuk kita tuntut. Sebab kalau semua orang nuntut haknya,
maka biasanya kalau orang dituntut haknya itu, dia tidak mau melakukan. Dan akhirnya tidak ada satupun hak yang tertunaikan. Karena apa? Al-Quranul Karim memberikan gambaran ego pada diri setiap manusia itu sangat mengakar. Wa uhdhiratil anfusush-shuh. Wa uhdhiratil anfusush-shuh. Dan setiap manusia ditakdirkan kikir, ego. Maka kalau semua orang menuntut haknya, tidak ada satu kewajiban pun yang tertunaikan. Tetapi kalau setiap kita mikirkan hak orang lain, berusaha untuk melaksanakan hak orang lain, hak kita pun akan tertunaikan. Indah Al-Quranul Karim. Maka setiap kita ngalah, maka lawan kita akan ngalah lebih banyak kita daripada kita. Tapi kalau kita ego, maka lawan kita lebih ego daripada kita. Mengalah. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum. Berikan maaf lebih dekat kepada takwa, dan jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hidup di dalam naungan Al-Qur'an sangat luas sekali. Di mana barangkali akhir kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Kita diperintahkan oleh Allah kerja, berusaha, dan itu syukur dari Allah. Karena apa? Bersyukur itu berarti kita mengenal nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah kemampuan kita untuk beramal. Maka yang tidak beramal, yang suka nganggur, yang suka libur, berarti kufur kepada Allah. Adapun yang mengenal nikmat Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, kemampuan untuk melakukan produktivitas tinggi. Cukuplah bagaimana Allah memberikan gambaran tentang Nabi Dawud alaihissalam. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa at-tayra wa alanna lahu al-hadid. An'amal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna basir. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahu wa syar. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbi wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min 'adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifan kal jawabi wa quduri rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Masya Allah. Beramal itu iman. Nganggur, libur, dan menikmatinya, tidak mau melakukan produktivitas, sebuah kekufuran. Karena apa? Amal itu ibadah. Produktivitas itu ibadah. Dan alhamdulillah, Allah tidak mengaitkan secara langsung bahwa rezeki kita dari apa yang kita kerjakan. Tidak. Rezeki itu dari Allah. Beramal adalah ibadah. Sehingga kita tidak pernah mengait-ngaitkan antara kerjaan kita dan reward yang kita berikan. Tapi reward yang kita terima adalah dari Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibunda Hajar untuk berusaha mencari air, lari-lari dari Safa dan Marwah. Yang menjadi pelajaran kita, usaha wajib, walaupun hasilnya bukan dari situ, tapi dari kaki, hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang kita pelajari dari ibunda Maryam. Walaupun habis melahirkan, wanita diperintahkan untuk menggerak-gerakkan batang pohon korma. Padahal digerakkan 10 orang pun sulit. Tapi Allah perintahkan wanita yang habis melahirkan. Wahuzzi ilaiki bijitin nakhlah. Karena usaha adalah ibadah. Hasilnya Allah yang memberikan.
bukan usaha itu, tapi usaha itu adalah ibadah. Maka kita berusaha mendidik terbaik anak-anak kita. Anak-anak kita, kita usaha kemudian kita berdoa kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka kita tahu, karena hasil dari Allah, bisa saja anak yang ngantuan tiap harinya, mungkin suatu saat dia akan menjadi kiai besar. Mungkin ada anak yang nakal, bandel, nyakitin hati, tapi mungkin suatu saat menjadi orang yang memberikan koneksi kebaikan kepada orang lain. Maka kita tidak pernah berputus asa di dalam usaha. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan hasil suatu saat yang baik untuk kita semuanya. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, karena memang waktunya dibatasi. Dan pembicaraan ini adalah pembicaraan hidup yang tidak akan berhenti dengan 1-2 jam, karena seluruh Quran adalah satu keindahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.